Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memberikan subtitle otomatis di video kamu, misalkan subtitle di video YouTube. Kita masuk ke Play Store dulu. Kita tulis namanya CapCut. Kita klik. Nah, gambarnya seperti ini ya. Karena saya sudah download. Jadi tinggal buka. Kita tunggu dulu. Nah, ini ada tulisan proyek baru. Kita klik. Kemudian pilih video yang akan kamu berikan subtitle. Ini saya berikan contoh. Satu. Klik tambah. Nah, kita sekarang lihat videonya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan contohnya seperti ini ya. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya agar video seperti ini bisa muncul subtitle. Di bawahnya kita pilih tulisan yang di bawah ini, kita masuk teks. Kemudian ada tulisan keterangan otomatis, kita klik dulu. Ini buat keterangan otomatis, silakan kalian pilih, ada suara asli. Kemudian pilih bahasa. Di sini bahasanya macam-macam. Saya pilih bahasa Indonesia saja. Kemudian klik lanjutkan. Kita tunggu sampai keterangan di atas ini selesai membuat keterangan otomatis. Kita tunggu. Nanti kalau sudah selesai, subtitlenya akan keluar secara otomatis tanpa kalian ketik ataupun tulis. Jadi lebih gampang ya. Nah, ini keterangan otomatis sudah selesai. Ini tulisannya sudah keluar ya. Kita lihat. Nah, sekarang coba kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat foto agar bisa nyanyi. Kalian masuk ke Play Store, kemudian tulis namanya Reface, kemudian klik. Karena saya sudah download, sekarang tinggal buka. Nah, seperti itu ya teman-teman, kan ini sudah keluar subtitlenya. Kalau misalkan tulisannya ada yang salah, kalian bisa edit, tinggal klik tulisannya, kemudian masukkan teks. Ini tulisannya kan kecil, kalian bisa besarkan dengan cara klik tulisan, kemudian perbesar, geser seperti ini. Nah, ini sudah tampak lebih besar ya. Kalau sudah selesai, nanti kalian save. Nah, seperti itu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.